Bismillah, sahabat kuliah Haramain telah hadir bersama kita pagi ini di Kota Madinah. Rekan kita Fahad Bersalamah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, Ustaz. Nah, antum sekarang kuliah di Ma'had Haram ya? Saya di kuliah Haram, Ustaz. Oh, Di kuliah Masjid Haram. Nabawi. Oh ya, bagaimana bisa diceritakan, Ustaz? Asal antum dari mana? Kemudian sudah berapa semester di sini, Ustaz? Ya, asalnya dari Jakarta. Ya. Ana udah semester 2 di sini, Ustaz. Masya Allah. Ya. Ya, apa alasan antum tertarik untuk kuliah di Ma'had Haram ini? Alasan ana memang awalnya pengennya di Madinah. Ya. Pokoknya di Madinah, dan kebetulan sama UIM ditolak. Oh, nggak mudah masuk ke Madinah ya. Ya. Kemudian. Alhamdulillah ada kesempatan di kuliah Masjid Nabawi, akhirnya ana pergi ke Madinah daftar untuk ke Masya Allah, kuliah di kalau sudah Nabawi. kuliah ini bisa umroh, Ustaz ya. Ya, bisa umroh. Bisa sebulan sekali umroh bisa ya. Bisa, Masya Ustaz. Allah. Bagaimana haji Gampang mungkin umroh. rencananya? Haji insya Allah bisa, Ustaz. Tahun Tahun depan depan ya. atau 2 Masya tahun Allah. lagi. Masya Allah. Usia antum sekarang berapa, Ustaz? 21. 21, Masya Allah, Iya. 21 mau haji nih teman-teman ya. Insya Masya Allah. Allah, ini dapat apa? Dapat kuliah, dapat umroh, dapat haji, ibadah juga, Masya Allah. Kuliahnya berapa tahun, Ustaz? Kuliahnya 4 tahun standar. Kuliah ini apakah gratis atau ada berbayar atau bagaimana, Ustaz? Kalau kuliahnya itu gratis dan dapat uang saku tiap semester. Oh, Masya Allah, dapat Nah, uang saku ya. tapi makan, tempat tinggal, dan biaya pesawat, izin tinggal itu semua ditanggung oleh diri sendiri gitu. Oh iya. Baik, Ustaz. Ini Iya. semoga menginspirasi ya. Rencana Iya. kuliah 4 tahun ya. Insya Allah, Insya Allah Ustaz. 4 tahun. Jurusan apa antum, Ustaz? Anak jurusan akidah. Akidah ya. Iya. Kuliahnya di mana, Ustaz? Kuliahnya di dalam Masjid Nabawinya. Di Masjid Nabawi. Iya. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 7.45 sampai 11.45. Masya Allah, yang semoga menjadi ilmu bermanfaat, Ustaz Amin, ya. amin, Ustaz. Terima kasih telah bercerita kepada kami. Ya, Ustaz. Ya, Jazakallah khair, jazakumullah. Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.